saya apapun yang terjadi, saya ingin titipkan selalu pesan cinta kepada diri setiap kita. Jadi selalu saya katakan di hadapan para guru, ajaran yang saya dapatkan dulu ketika saya di pesantren, kaidah yang mengatakan bahwa at-thariqatu ahammu minal madda wal mudarris ahammu minat thariqa wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Jadi thariqa, metodologi, cara kita menyampaikan itu penting. Dan lebih penting dibanding madda, dibanding bahan ajar. Jadi sehebat apapun kualitas materi yang akan kita ajarkan, masih jauh lebih penting cara kita menyampaikan materi itu. Lalu dilanjutkan, wal mudarris, keberadaan seorang guru itu jauh lebih penting daripada thariqah itu sendiri. Wal mudarris ahammu minat thariqah. Secanggih apapun metodologi yang kita gunakan, masih lebih penting keberadaan guru di tengah-tengah para peserta didik. Karena guru itulah pendidik itu, mudarris itu yang akan menggunakan metodologi tadi. Metodologi tidak bisa bekerja sendiri, harus ada guru, sosok guru. Lalu kemudian ditutup, wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Ruh, jiwa yang ada pada diri pendidik itu jauh lebih penting daripada eksistensi keberadaan guru itu sendiri. Karena seringkali kita mengajar di depan kelas, di tengah-tengah peserta didik, secara fisik kita ada di sini, tapi pikiran kita entah kemana. Ini kayak judul lagu. Hati kita, cinta kita tidak ada bersama murid-murid kita, peserta didik. Jadi ruhul mudarris, saya lebih senang selain jiwa, saya lebih senang memaknai cinta. Cinta yang ada pada diri pendidik itulah kekuatan yang paling luar biasa. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan cinta. Dan pendidik itu kekuatan utamanya adalah rasa cinta. Semua proses pendidikan itu karena ada kesadaran, dia ingin membentuk murid-muridnya menjadi baik. Dan hanya cinta yang bisa